bunga-bunga matahari, anggur mekar di taman sari, warna jingga. Wah, menyanyi pula dia. Kena nampak kat studio hari ni kan? Kita nampak ada bunga orkid, bunga rose pun ada. Kenapa Irfan nak belajar tentang bunga hari ni? Pastinya Irfan akan bersama dengan seorang guru. Siapakah beliau? Jom saksikan dulu profil guru kita. Bunga apa lagi tu? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kelab Craft Didik, Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Pada hari ini, kita tentunya akan belajar mengenai kesenian, pendidikan seni visual, craft dan juga cara untuk kita meningkatkan dan kita menjana kreativiti dalam minda kita. Baiklah, hari ini Irfan bersama dengan Cikgu Hani. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Cikgu apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat eh? Sihat. Baik. Sihat. Saya? Hey, kalau dah menyanyi tadi tu sihatlah nampaknya. Serius nampak. Baik cikgu, bersama dengan Cikgu Hani ini kita dalam Kelab Craft Didik di mana kita akan belajar bersama dengan Cikgu Hani mengenai satu kesenian yang cukup-cukup menarik. Jadi cikgu, sebagai pengenalannya cikgu, apa yang kita akan belajar? Silakan. Okey, sebagai pengenalan, perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan dekorasi bunga timbul ke atas kotak hadiah. Okay. Dekorasi bunga timbul terhadap kotak hadiah. Yes. Okey, sebabnya sebenarnya apa yang cikgu tampilkan pada hari ini, okey, banyak dekorasi yang kita boleh buat selain kotak hadiah. Sebenarnya dekat atas papan plywood boleh, atas kanvas boleh dan semuanya adalah daripada bahan-bahan kitar semula. Dan mudah didapati dekat kita punya sekeliling. Okey, sebab apa yang cikgu dapati? Okey, contohnya cikgu ada bawa cikgu punya dekorasi bunga. Okey, bunga orkid ni. Yang cantik ni. Okey, selalu kita hias di rumah kan? Betul. Okey, tapi setiap tahun tu kita rasa kita nak ada perubahan. Macam tahun ni tema kita pink, tapi tahun hadapan tema kita mungkin warna putih. Macam mana kita nak ubah? Tapi kita nak ubah. Tapi yang lama jangan buang. Jangan buang. Okey. Okay. Yang cikgu dapati juga kalau hiasan kelas, kalau di sekolah kan. Kalau hiasan kelas pun sama. Ramai di antara murid-murid kita suka dekor kelas kita dengan menggunakan bunga-bunga. Tapi tahun ini dekorasinya berlainan. Bunganya lain. Tahun depan pun lain. Takkan kita nak buang. Tapi saya nampak ada pembaziran kat situ. Okey. Terbuang saja bunga-bunga yang kita buat tu. Okay. Tapi untuk hari ini bunga-bunga yang terbuang ataupun bunga-bunga itu kita berkitar semula. Kitar semula. Dan kita akan buat satu dekorasi yang indah dan kita boleh menjana kewangan kita sendiri. Kenapa? Macam mana cik, kita nak menjaga kewangan cikgu? Okey. Sebagai contoh, okey, kalau Irfan nampaklah dekorasi kat sini, sebenarnya bunga-bunga ni ataupun canvas ni saya ambil daripada kelas saya sendiri. Okey. Okey, kelas saya sendiri, bilik seni saya sendiri yang tidak digunapakai. Sebenarnya canvas ni kita dah ada hasil, tapi hasil tu kita rasa kita tak nak lagi. Okey. So, kita ambil bunga-bunga lama yang kita guna pakai, kita tampalkan jadi satu hiasan, kemudian kita spray sahaja. Spray je, okey. Okay. Dan hasil cikgu ini sebenarnya dah ada pun pembeli. Dah ada pembeli dah? Ya, wah, betul. Betul cakap cikgu. Kalau kita siapkan, hasilkan seni kraft kita, kita boleh jana pendapatan juga. Betul. Untuk kita siapkan kraft kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi bahan-bahannya. Silakan, apa yang kita ada? Untuk hari ini, okey, selain bunga-bunga yang kita semula, saya pun akan menunjukkan bunga-bunga yang diperbuat daripada kertas doily ini sendiri. Kertas? Kertas doily. Kertas doily, okey. Yes, doily paper. Okay. Memang mudah didapati selalunya. Okay, selalunya kita boleh beli atau kita dapatkan di kedai-kedai membuat kek. Okay. Selalunya ada warna putih. Tapi hari ini cikgu nak buat kelainan, saya ambil warna-warna yang lain. Okay, contohnya biru, pink ataupun hijau. Okey. Okay. Ini bahan yang pertama. Kertas doily. Yang kedua. Yang kedua, okey, kita
mesti ada gunting. Gunting ni bahaya sikit kan, cikgu? Betul. Gunting ni tajam. Okey. Tapi saya rasa anak-anak kita boleh gunakan dengan cermat. Betul. Okay. Kalau tak berani, dapatkan pengawasan dari ibu bapa dulu. Yeah. Okey. Baik. Gunting. Kemudian kita ada cutter pemotong, okey, untuk bunga-bunga kita nanti. Kemudian kita juga ada gam. Gam. Okey. Okay. Untuk aktiviti kita nanti. Kemudian kita ada spray. Okey. Beberapa jenis warna spray lah. Untuk hari ini cikgu buat warna apa, cikgu? Kita boleh pelbagaikan. Sebenarnya kita boleh buat campuran warna. Campuran warna pun boleh? Ya. Oh, macam kita nampak dekat sini ada warna silver, ada warna gold, warna putih, warna pink. Okey, kita ada kepelbagaian di situ. Kepelbagaian. Ya. Kemudian okay. Ada apa lagi, cikgu? Ya. Ini. Benda pentinglah. Ini sebenarnya kotak hadiah. Kotak hadiah yang kita rasa biasa saja. Betul. Kita kosong tak nampak. Je. Ya, kosong saja. Tak nampak tarikan di situ. Kalau sebelum ni, kotak hadiah atau kita nak bagi hadiah, kita balut. Okey, kita balut kotak kita ni menggunakan pembalut hadiah. Tapi apa kata kita buat pembaharuan? Kita letakkan bunga-bunga timbul atau bunga-bunga yang digunakan menggunakan kertas doily itu sendiri. Baik, nampaknya inilah yang kita cuba hasilkan, iaitu dekorasi bunga timbul di atas kotak hadiah. Tapi sekarang ni cikgu, apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami dalam Kelab Kelas Didik, Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Kelab Kerah Didik, Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Hani. Cikgu, tadi cikgu ada cakap berkenaan dengan kertas doli ni. Kertas doli yang ada warna biru, warna merah jambu dan juga warna hijau. Jadi dengan kertas ni cikgu, apa yang kita boleh siapkan? Okey, dengan menggunakan kertas doili ni, simple je kita nampak, tapi sebenarnya kertas ni boleh menghasilkan beberapa jenis bunga. Beberapa jenis bunga. Ya, okey. Instead of daripada kita menggunakan bunga artificial ataupun bunga plastik, kita juga boleh menghasilkan bunga menggunakan kertas juga. Wow. Dan kita boleh dekorkan ke atas kita punya kotak nanti. Okey, okay. Jadi inilah aktivitinya di mana kita akan fokuskan dengan penggunaan kertas doli untuk siapkan bunga-bunga. Okey. Jadi cikgu, sebagai permulaannya kita nak buat apa dulu? Okey. Kertas doli yang macam ni, pertama sekali, okey, saya nak kita sama-sama lipat dua. Lipat dua. Okey. Okay. Lipat mudah saja. Mudah saja seperti ABC kata cikgu. Okey. Saya rasa murid sekolah rendah pun boleh buat juga bersama-sama. Okey. Lipat dua, kemudian kita buat lipatan seperti lipatan zigzag. Ataupun macam kita nak buat kipas tu. Okey, kita buat lipatan zigzag. Kita kecilkan lipatannya. Okey. Lipat atas pula. Okey. Okey, cikgu dah dapat yang sebelah. Okey. Okey. Baik. Kalau dapat lihat. Okay. Baik, cikgu. Wah. Lipatan ni. Sebelah dah. Okey, dah jadi dah. Okey, cikgu macam ni? Betul. Betul. Okey, kita buat lagi satu pula. Sebelah sana pula. Okey, baik. Sangat mudah. Okey. Kita buat lagi sebelah ya. Maknanya kita siapkan belah kiri, kita siapkan belah kanan pula. Betul. Okey. Baik. Fasik sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey, dah. Okey. Kita dapat macam ni. Okey. Kemudian kita boleh lipat dua pula. Lipat dua? Okey, lipat dua. Okey. Okey. Sekali lihat, sekali pandang, kita nampak seperti apa ni? Ifan nampak macam rama-rama pun ada cikgu. Macam rama-rama kan? Tapi jika kita gabungkan, okey, kita buat lagi, kita gabungkan. Okey. Kita nampak seperti kelopak bunga. Okay. Oh, iyalah cikgu. Yes, ni baru separuh kan? Betul. Okay. Jom kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Okey, Ifan ambil yang warna biru juga atau Ifan nak Ifan nak warna merah jambu? Boleh. Okay. Nak campur pun tak ada masalah. Baik, kita cikgu guna warna yang sama. Baik. Kita buat lipatan yang sama cikgu. Ya, betul. Ifan hariskan dulu Ifan kat tengah ni lah. Okey. Baik. Barulah orang nampak kita buat. Okey. Baik. Kita teruskan seperti tadi.
Mm-hmm. Okay. Masih kita buat bentuk zigzag tadi cikgu, ya? Lipatan zigzag. Okey, untuk kita dapatkan kelopak bunga yang cantik. Okey cikgu, okay. Kalau kita dah siap dengan kita punya pembentukan bunga ni, seterusnya apa langkahnya? Okey, langkah seterusnya sebenarnya kita boleh menggunakan gam untuk kita jadikan satu dekorasi bunga, okey? Okey. Ya, ini dalam kategori kelopak-kelopak bunga. Kelopak bunga, okey. Ifah ada siapkan tiga. Okey, cikgu ada siapkan empat. Baik. Okey, bila kita gamkan antara empat bunga ini, tempat kita punya kertas ni, okey, dia akan menghasilkan seperti sekuntum bunga. Wow. Macam tu. Okey, cantik-cantik. Okey, so kita boleh gamkan. Gamkan ataupun dulu. Kita nak gamkan sekejap lagi pun tak ada masalah. Mm-hmm. Okey, kalau nak gamkan kita gam sikit saja. Okey, di bahagian mana yang kita nak letak gam, okay, cikgu? Bahagian sisi. Bahagian sisi. Sisi tepi ini saja. Baik. Sikit saja. Okey, kita cantumkan. Cantumkan. Okey. Baik, dan penggunaan gam ni juga rasanya kena berhati-hati kan cikgu? Ya. Sebab gamnya agak keras. Kalau kita tersalahkan mungkin boleh menyebabkan kulit kita sedikit panas dan sebagainya kan. Okey. Baik, nampaknya cikgu tengah gam dulu. Kelopak-kelopaknya. Okey, tiga pun dah jadi seperti sekuntum bunga. Baik cikgu, Ifat tanya, berkaitan dengan gam tadi. Boleh tak kita nak guna gam lain? Okey, boleh juga tapi ataupun stapler. Okay. Oh, stapler pun boleh. Stapler pun boleh, tapi kalau penggunaan gam ni dia nampak lebih kemas lah. Lagi kemas. Okey, baik. Okay. Jadi Ifah pun kena dah siap nampaknya. Okey. Okay. Kita gam di sini cikgu di tepi ni. Okey. Okay, di sisi tu. Sisi. Kita dah boleh dapat lah. Dah boleh nampak lah. Tunggu dia kering saja. Tunggu dia kering saja. Okay. Baik, Ifah akan teruskan dengan kita punya langkah seterusnya iaitu menggam. Okey, meletakkan gam di bahagian bunga kita ni. Jangan risau sebabnya nanti kita akan tampal di atas permukaan. Kotak ke, plywood ke, canvas ke, macam tu kan. Okey. Cikgu, selain bentuk bunga ni, bunga lain yang boleh kita siapkan? Contoh cikgu. Okey, selain bunga yang macam ni, okey. Kita boleh buat yang kedua pula. Okey. Menggunakan kertas yang sama. Okey. Cikgu akan buat aktiviti menggunting ya. Menggunting, baik. Okay. Cikgu nak gunting bahagian dia punya dekorasi yang keliling ni sahaja. Okey. Okey. Dia mudah sebabnya dia bulat kan? Okay. Betul. Dia bulat. Kita ikut saja bulatan tu. Okey. Okey, kita tak nak bahagian tengah tu. Kita buanglah yang corak-corak kat luar tu. Yang corak-corak luar tu yang kita nak. Kita buang yang dekat bahagian tengah tu, ya, bulatan tu. Okey, baik. Okey. Ifah boleh cuba ya, Gu? Teruskan. Baik, Ifah akan ambil warna merah jambu ni. Okey. Okey, macam cikgu ambil warna hijau. Okey, cikgu tadi kita potong dulu. Potong dulu. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, mudah saja. Bila dah dapat, okey, seperti ini, kita akan gulungkan dia. Gulungkan. Macam spiral tu kan? Okey. Okey. Ifah akan gunting dulu. Okey. Baik. Dan seperti biasa, sekiranya murid-murid di rumah ingin menggunakan gunting, pastikan anda mendapat pengawasan dari ibu bapa terlebih dahulu sebab mungkin boleh tercedera. Okey, jadi sentiasa berhati-hati semasa menggunakan gunting. Okey. Gunakan dengan cermat. Cermat itu yang paling penting. Kena berhati-hati dan cermat juga. Okey, Ifah nak siapkan satu untuk kita membuat kita punya spiral, cikgu eh? Ya, betul. Okey. So, kita nak hasilkan bunga menggunakan. Okey cikgu. Cara orang kata apa lipatannya just pusingkan saja. Ya, pusingkan saja. Oh, okey, menarik. Membulat. Membulat. Macam tu kan. Okey. Okey. Wow, cantiknya. Kita boleh tengok hasil cikgu sekarang ni. Sebab okey, kita dah nampak kan sikit kan. Sebabnya bila kita punya dekorasi kertas doily ni dia dah berombak-rombak, okey, dia akan menampakkan lagi kelopak-kelopak bunga tu. Okey cikgu, macam mana Ifah nak dapatkan bunga bentuk bunga tu cikgu, sebab Ifah nampak sekarang ni dah jadi bulat je ni, macam mana? Okey. Teknik dia ialah Ifan gam dulu pangkal dia. Pangkal di bawah tu ya. Yang mula-mula tadi. Okey. Gamkan sedikit. Gamkan sedikit cikgu, kejap Ifah ambil gam dulu. Okey, di hujung ni cikgu.
Ya. Okey. Lepas tu gamkan. Lepas tu Ifan ni balik. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Gulung. Okey, gulung. Gulung rapat-rapat sikit. Gulung rapat-rapat sikit. Okey, lagi-lagi. Lagi-lagi kecil lagi. Okey. Okey. Dah dapat gulungan itu. Okey, gulungan yang seterusnya tu jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat. Okey, okay, macam besar. Okey, kedutkan sikit. Oh, kedutkan sikit dan longgarkan sikit. Baru kita nampak. Okey. Ini bunga tu. Jadi ketidok bunga saya ni. Jangan rapat sangat, Pan. Jangan rapat sangat Longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Macam tu. Okey. Okey, kita nak nampakkan dia. Kita cuba. Kelopak tu kan. Okey, baik. Okey. Sekejap ya, Ifan cuba dulu. Baik. Cikgu boleh tolong Ifan, cikgu? Boleh. Okey, tak boleh. Cikgu punya cantik dah. Okey. Memang terbaik hasil cikgu. Kita dapat, yes. Okay. Kita dapatkan bunga yang sebegini. Okey. Bunga yang sebegini dan kita nampak seakan-akan macam bunga ros. Wah. Tadi tu macam bunga yang berkelopak. Betul. Kan? Kalau yang ni. Okey. Yang ni kita dapat bunga kecil seperti bunga ros pula. Baik. Okey. Kita guna teknik gam juga. Gam. Baik. Nampaknya kita sedang cuba menyiapkan bunga menggunakan kertas doli ini. Okey, Ifan masih gigih nampaknya. Okey, untuk cuba. Tapi tak apa. Sementara itu, Ifan akan dapatkan perkhidmatan cikgu untuk tolong Ifan. Jadi apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Kelab Kraf Didik, Didik TV KPM. Okey, sikit lagi. Dah siap. Baiklah, bertemu kembali kita tentunya dalam Kelab Kraf Didik, Didik TV KPM di mana kita akan teruskan perjalanan untuk menyiapkan kraf kita untuk sekarang ini. Jadi, Cikgu Hani, kita pun dah siapkan beberapa bunga. Betul. Sekarang ini, apa pula langkahnya? Sekarang, Cikgu nak kita sama-sama deko kita punya kotak. Kotak hadiah ini untuk jadikan dekorasi bunga timbul. Bunga timbul. Okey. Daripada kotak yang biasa ni. Kosong ni. Baik. Kita gabungkan hasil kita tadi. Contohnya bunga ni, bunga ni dan beberapa jenis bunga-bunga plastik. Yang terpakai. Yang ada di rumah sahaja. Ya, yang ada di rumah yang kita tak gunakan lagi dan kita boleh dekorkan kita punya kotak. Okey, perkara pertama. Ya, betul. Okey, kita dah ada bunga kita tadi. Baik. Kalau macam terlalu besar, tak berapa sesuai. Okey, besar sangat ni. Ya, besar sangat. Kalau kotak kita besar ataupun kita punya ruang tu besar, tak ada masalah. Baik. Okey, tapi sebabnya kotak kita ni agak comel. Okey, kita terus je tampal. Okay. Ini ikut kreativiti. Maknanya nak letak dekat mana pun ikut kreativiti masing-masing. Ya, ikut kreativiti awak. Okey, baik. Kalau macam tu, Ifan nak letak dekat di atas ni. Baik. Kalau kita tak menggunakan gam yang cikgu pakai ni, kita nak gunakan glue gun tu pun bagus juga. Oh, boleh juga. Boleh juga. Sebabnya lagi kuatlah. Baik. Okey. Wow. Okey. Cantiklah cikgu punya. Cikgu dah. Okey. Gunakan apa yang kita buat tadi, macam bunga ros, macam kelopak bunga ataupun macam rama-rama. Okey. Kemudian cikgu nak bunga orkid lah. Bunga orkid pula. Kita petik dulu kita jumpa dekat rumah tadi. Okey. Baik. Nampak kita kena menggunakan kata. Okey. Yang itu cikgu nak letak kat mana? Kita reko je dekat atas kotak kita. Susun saja. Okey. Banyak yang kita boleh gunakan. Baik. Jadi Ifan nak gunakan kelopak bunga yang ini untuk letak di bagaimana nak minta tolong semua. Macam mana Ifan nak letak ni? Dekat mana? Oh, dekat ujung. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tak apa. Baik, letak kat sini. Sebenarnya kalau nak buat dekorasi yang tampalan bunga ni, tak ambil masa banyak pun. Faham. Sekejap je. Cikgu dah siap ke, cikgu? Hampir siap. Okey. Baik. Apabila kita dah siap dengan tampalan bunga di atas kotak kita, seterusnya cikgu apa pula langkahnya? Okay. Kita dah dapat bunga macam ni dan kita rasa kita berpuas hatilah. Okey. Dengan hasil dekorasi kita ni. Baik. Okey. Kadang-kadang kita ada
kecacatan ya di mana-mana bunga kita ni. Okey, untuk mengelakkan nampak kekurangan bunga kita itu, kita bolehlah menggunakan spray yang ada depan mata cikgu ni. Okey, contohnya yang berwarna emas, warna putih ataupun berwarna merah jambu ni. Baik. Okey. So, teknik dia mudah sahaja. Macam mana kita nak spray cikgu? Okey. Okey. Kita nak guna warna putih pun boleh. Okey. Cikgu gunakan warna. Baik. Okay. Ini warna putih. Ini warna putih. Sekarang ini warna? Sekarang cikgu guna warna emas. Warna emas. Okey. Kita spray saja betul-betul dekat bunga dan kotak tu. Okay. Dia akan berubah serta-merta. Oh, warnanya terus berubah. Ya. Okay. Wah, cantiklah cikgu. Ya. Walaupun ada efek-efek sikit tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Okey. Kita nampak bunga-bunga kita sebelum ni berwarna-warni. Setuju? Okey. Sekarang ni bila kita warnakan ataupun kita spray menggunakan warna emas, seolah-olah kita nampak seperti logam. Logam. Ah. Ya, kan? Sebab tu itu nilai eksklusif yang kita dapati. Baik. Dekat kita punya hasil ni. Okey, cikgu. Baik, sementara tu apa kata kita fokus untuk siapkan Ifah pun nak start dengan spray. Ya. Jadi kita fokus dulu. Okey. Okey. Nak buat campuran warna pun tak boleh, ada masalah. Okey. Okay. Kita akan teruskan dulu dengan aktiviti mengecat kita. Yeah. Okey. Kita nak masak. Baik, Cikgu Hani, inilah hasilnya di mana kita dah pun mengecat dan spray kita punya craft kita. Dan inilah hasil yang kita dapat siapkan sepenuhnya. Okey. Yeah. Inilah hasil dekorasi kotak hadiah. Okey, dan bunga timbul kita. Baik. Okay. Jika tadi kita ambil masa saya rasa tak sampai pun 15 minit. Setuju. Okey, untuk hasilkan dekorasi bunga timbul di atas kotak ini. Baik. Okey, kalau sebelum ni bila saya buat kiraan, okey, kebanyakannya kita menggunakan bahan terbuang. Okey, ataupun bahan yang boleh dikitar semula. Okey, daripada kotak ini berkemungkinan besar, okey, kita tak memerlukan kewangan pun. Okey, mungkin kita dapat daripada mana-mana, ataupun kalau modal pun mungkinlah harga kotak ini RM1 atau 50 sen macam tu. Dan kita menggunakan bahan-bahan bunga ini mungkin kalau kita guna pakai sama ada percuma ataupun kalau kita keluar modal pun mungkin lebih kurang RM2 sahaja. Sikit jelah. Yeah. Di situ berlaku yang penjimatan. Betul, berlaku yang penjimatan. Tapi untuk pengetahuan ni fine. Ya, saya dah ada pembeli yang menawarkan harga, bukan saya yang letak harga, tapi pembeli yang meletakkan harga dengan jumlah RM10. RM10. Dekorasi macam ni sahaja pelanggan dah nak beli RM10. Nampak kan apabila kita menggunakan kreativiti kita untuk menghasilkan craft ini, kita dapat menjana pendapatan kita sendiri. Kita tak perlu masa yang lama. Mungkin waktu cuti sekolah ataupun hujung minggu saja boleh siapkan. Kita hasilkan. Betul. Baik, cikgu. Terima kasih Cikgu Hani kerana bersama Irfan hari ini berceritakan bagaimana untuk kita menyiapkan dekorasi bunga timbul seperti yang sungguh cantik di studio kita pada hari ini, cikgu. Dan saya harapkan penonton di rumah juga dapat ilmu ini dan dapat menerapkan segala perkongsian cikgu kita untuk menjana pendapatan sendiri, boleh cikgu? Ya. Ya, betul. Baik, kalau begitu kita jumpa lagi di lain episod hanya di Club Craft Didik, Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye. KPM.